membahas materi tentang hidrokarbon. Hidrokarbon terdiri dari dua suku kata, di mana hidro yang artinya air dan karbon yaitu golongan di dalam kata. Hidrokarbon memiliki tiga jenis yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Senyawa hidrokarbon terbagi menjadi tiga, yaitu ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum alkana adalah C, N sebagai jumlah karbon, H2N, N sebagai jumlah karbon, plus 2. Jumlah karbon yang pertama yaitu terdapat metana dengan rumus CH4. Jumlah karbon 2 terdapat pada etana dengan rumus C2H6. Jumlah karbon 3 terdapat pada propana dengan rumusnya C3H8. Jumlah karbon yang keempat terdapat pada butana dengan rumus C4H10. Karbon yang kelima terdapat pada pentana dengan rumus C5H12. Karbon yang keenam terdapat pada heksana dengan rumus C6H14. Karbon yang ketujuh terdapat pada heptana dengan rumus C7H16. Karbon ke-8 terdapat pada oktana dengan rumus C8H18. Karbon yang ke-9 terdapat pada nonana dengan rumus C9H20. Dan yang terakhir, karbon ke-10 terdapat pada dekana dengan rumus C10H22. Berikutnya ada alkena. Jika alkana adalah dengan ikatan-ikatan tunggal, berbeda dengan alkena, alkena adalah dengan ikatan-ikatan dua. Pada alkana, CH4 disebut metana, tetapi dalam alkena disebut dengan metena. Begitu juga dengan etana yang menjadi etena, propana menjadi propena, dan butana menjadi butena, pentana menjadi pentena, heksana menjadi heksena, heptana menjadi heptena, oktana menjadi oktena, nonana menjadi nonena, dekana menjadi dekena. Selanjutnya alkuna. Jika dalam alkena metana menjadi metena, dalam alkuna metana berubah menjadi metuna, etana menjadi etuna, propana menjadi propuna, butana menjadi butuna, pentana menjadi pentuna, heksana menjadi heksuna, heptana menjadi heptuna, oktana menjadi oktuna, nona menjadi nonuna, dekana menjadi dekuna. Senyawa karbon dibagi menjadi dua, yaitu senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik adalah senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, yang pertama ada gula, yang kedua lemak, yang ketiga protein, dan yang keempat minyak bumi. Senyawa karbon anorganik adalah senyawa karbon yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, yang pertama ada kalsium karbonat, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga asam oksalat, dan yang keempat asam sianida. Aduh, anak itu kerjanya tidur aja dari tadi, guys. Hei kamu! Ngapain kamu dari tadi tidur aja? Iya, Ibu. Kamu tahu gak materi yang saya jelasin tadi? Apa? Coba sebutin. Hidrokarbon dibagi jadi tiga, ada alkana, alkena, sama alkuna. Untuk alkana, hidrokarbon dibagi jadi tiga, ada alkana, alkena, sama alkuna. Untuk alkana, itu ikatan rangkapnya satu, alkena, ikatan rangkapnya dua, dan alkuna, ikatan rangkapnya tiga. Untuk nama senyawa, itu diambil dari tiga huruf belakang, ada ana, ena, dan una. Dan rumus dari alkana itu ada CnH2n+2. Dan rumus dari alkena itu ada CnH2n. Dan rumus dari alkuna ada CnH2n-2. Terima kasih. We'll be right back.
kasih yang sudah menonton video dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!